Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Mahmudin nitena jinekna persiapan ngokolakeun ibadah haji di Jawa Barat anu dipaju ka lawan hade. Salasai jina ku cara ngalakonan maltes atau tes ringan keur kadaharan anu bakal jadi rangsum sakumna jamaah calon haji salila ibadah di Arab Saudi. Bari diapingku Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia turta Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Barat, Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Mahmudin ngalakonan mid test atau pemeriksaan ringan karena sejumlah menu kaolahan anu bakal jadi rangsum para jamaah calon haji asal Jawa Barat. Eta pemeriksaan dahar yang dilakonan salaku tareka antisipasi utamana pikeun jamaah haji lansia. Menu kaolahan dipiharep leuwih rea anu hiputur teulada kukituna teu mucungkeun gangguan kesehatan keur para jamaah. Lianti menu dahareun bae nyindekeun mangpirang ragam inumen anu bisa dikonsumsi ku para jamaah. Tapi ka kabutuhan nutrisi para jamaah bisa kacumponan salila ngalakonan ibadah haji. Tidak pedas, jadi cabai dan sebagainya. Dan mereka sepakat dan beberapa seperti minuman jus, jusnya yang lebih sehat seperti apel, jambu. Tadi kita melakukan meal test, tes makanan yang akan diberikan kepada jamaah haji Jawa Barat khususnya oleh perusahaan Saudi Airlines yang akan berangkat dari embarkasi Kertajati maupun Bekasi. Pada meal test tersebut dari pihak Saudi Airlines menawarkan makanan apa saja yang mau dan kita akan berikan kepada calon jamaah haji. Lianti mastikan menu dahareun Bey Mahmudin mariksa fasilitas asrama haji serta mastikan Bandara Kertajati jeung Bandara Cengkareng bisa nyagakeun pangladen penerbangan ka tanah suci. Yohana Kurniawan, Bandung TV.